We all hope to be successful, to create a better version of ourselves, to learn and evolve, to be part of a brighter future. Reaching that dream, we need a place to start. Because success is not gained in one single moment, or dwell in only one thing. It's in the path that we choose to explore. A musician, an architect, a videographer, a journalist, an artist, a scientist, a botanist. Find a cure and save a life. Find a new species and save the ecosystem. Engineer your future. Experience new culture. Unleash our inner drum. Be our own shadow or the world record. Find our passion. Realize our talents. Launch our vision. Choose to inspire and be inspired here in University Malaysia Sarawak, where a success story is all of these things. And the story begins with you and me. Together, we can build an outstanding tomorrow. With our hopes and dreams, through the path that we have chosen to explore, with our dedication and curiosity, claim your ambition, claim your success. Be a visionary. Be the future that we want. Assalamualaikum, salam Ibu Pertiwiku, salam Yuri Masku, sayang. Kita bersama hari ini secara langsung. Jom masuk IPT 2021 di bawah khas dari Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Ya, bersama saya, Kristina Donnelly Abdullah, pensyarah kanan di Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif. Bersama saya pada hari ini, rakan pengecara. Nama saya Dr. Kai Vincent Balang. Saya dari Jabatan Kejururawatan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Malaysia Sarawak. Dan selamat datang kepada semua yang menonton webinar kita pada petang betul, ini. Betul, itu dalam bahasa Iban. Selamat mendek dalam bahasa Bidayu. Ya. Ramai di luar sana kita punya audience. Ramai? Yes. Rasanya ramai adik-adik di mata-mata Malaysia ya sebenarnya. Kalau adik-adik yang tengah online sekarang ni, tengah menonton webinar ni, tolong just give us a buzz dalam chat box dalam Facebook ni. Adik dari mana, asal mana, mungkin dari negeri Kelantan, kita nak tahu juga. Selain daripada itu pun ada ibu dan ayah dan betul, mungkin juga guru-guru yang bersama kita pada hari ini. Betul, ya? Betul. Ya. Okay, mungkin kita boleh sebut sedikit sebanyak tentang Sarawak, bumi betul, Kenyalang. Betul. Dan kalau lihat kat screen pada sekarang ni, kita ini mas sebenarnya, ataupun Universiti Sarawak merupakan
universiti yang ke-8 sebenarnya ditubuhkan di Malaysia, terletak di Kota Semarahan, iaitu 25 km daripada ibu negeri Sarawak. Okey, kalau drive tu dalam setengah jam lah kalau dari Kuching International Airport tu, kalau tak jam kena 20 minit sebenarnya. Betul, daripada Semenanjung Sabah boleh menaiki Belon. Belon, ha, Belon. Tahu tak dia orang? Tak boleh naik ke Pertemuan, tapi perahu tu tak boleh lah. Perahu tak boleh. Tak boleh lah. Ke Kota Semarahan sebab kita akan terus saja flight direct ke Kuching. Ya? Yes, dan sebelum selain daripada Kuala Lumpur, sebenarnya ada direct flight tau. Flight terus daripada Johor Bahru, Kota Bahru pun ada, dan Penang sebenarnya. Sebelum ni lah, sebelum COVID ni, kita memang ada direct flight ke Kuching sebenarnya. Johor Bahru yang paling dekat. Dan daripada situ kita boleh naik Grab dan terus saja ke Kota Semarahan. Betul. Ini merupakan statue. Kita punya tourist mercu attraction. Tanda. Betul. Ini adalah Dun Dewan Undangan Negeri Sarawak. Betul. Kita melihat dia punya apa design itu. Kita boleh nampak Terendak Melanau. Salah satu etnik di Sarawak. Yes. Ya, berapa level ya, Doktor? Yang tak silap saya dalam level dia ada 5 tingkat. Tak silap saya. Tapi betul, yang tu saya tak pasti. Yang pasti ada satu infrastruktur yang sangat menarik kat dalam gambar ni. Sebenarnya adalah Jambatan Dunul Hana. Dunul Hana tu yang satu-satunya jambatan yang ada S-shape dia tu. Hanya kat Kuching je you boleh tengok benda tu ada. Betul. Dan kalau malam-malam tu penuh bergel lampu-lampu. Lepas tu ada air pancut yang berirama. Tapi selain daripada jambatan, pelancong juga boleh menaiki perahu tambah. Kuching je ada benda tu. Betul. Untuk membeli kek lapis di seberang sana. Betul. Okey, ini adalah Kota Semarahan, Town of Knowledge. Betul. Ataupun Kota Ilmu kita panggil. Dan merupakan ada sebab kenapa Kota Semarahan dipanggil sebagai Kota Ilmu sebenarnya, kerana selain daripada Universiti Malaysia Sarawak, ada terdapat beberapa institusi tinggi yang berada di Sarawak sebenarnya. Pertama adalah Universiti Malaysia Sarawak sendiri. Betul. Yang kedua adalah Universiti Teknologi Malaysia UITM Sarawak. Dan kita ada juga Institut Perguruan Tun Abdul Razak dan juga Institut Latihan Pendustrian. Itulah sebab kenapa Kota Semarahan dipanggil sebagai Kota sebab Ilmu. Sebab ianya fokus kepada education. Betul. Center. Jadi ini kita nampak daripada atas ya, dia punya gambar. Aerial view dia. Betul. So kami ni tidaklah duduk di atas pokok ya. Inilah bangunan-bangunan yang ada di sekitar Kota Semarahan. Betul. Dan ini Unimas merupakan universiti public yang ke-8. Betul, yang ke-8 sejak sebenarnya sebut universiti yang pertama sejak wawasan 2020 sebenarnya. So vision and mission Unimas, kalau saya ingin baca di sini, vision kita adalah a leading global university for a sustainable future. Dan mission dia to enhance the social and economic impacts on the global community through the pursuit of excellence in teaching, research and strategic engagement. Itu our mission. Betul. Pendek kata kita bersama dengan community. Betul. Banyak membuat penyelidikan. Penyelidikan. Di samping itu menyumbang kepada community. Betul. So kalau kita melihat kepada itu, niche area kita Unimas ini adalah environmental, sustainability, creative technology. Mungkin itu ada kaya boleh. Saya boleh put in a nutshell. Environmental kita lebih menekankan pemuliharaan alam sekitar dan sebagainya, dan pertumbuhan alam fauna. Sustainability kalau dari segi pemahaman dia adalah pengekalan. How we sustain through our life. Betul. Not only in the environment but also as a human being. Betul. Dan juga dari segi creativity dalam penggunaan dan penjanaan teknologi. Betul. Bukan dari segi IT dan juga teknologi selain daripada teknologi industri dan betul sebagainya. Sebab kita Sarawak ini pun telah pun menuju ke arah digital betul economy. Jadi cepat itulah sekali pentingnya sekali dalam creativity in the technology. Yes. Ya? Ini adalah niche area kita. Ni yang seronok ni. Nombor-nombor ni. Sangat seronok nombor ni sebenarnya. Nombor ni sebenarnya, kalau tengokkan nombor ni kan, sebenarnya berada daripada satu, kalau tengokkan ranking the Times Higher Education World University Ranking, kita dapat lihat ya, Unimas berada pada 1001 di dunia. In the world. 1001 di dunia ya. Betul. Dan kemudian kita berada dalam 351 di dunia sebagai universiti termuda lah. Betul. Okay. Dan selain daripada tu, yang paling menyeronokkan adalah kita berada 201 sebagai sebuah universiti World Impact University Ranking. Betul. Itu yang paling tinggi. Ini secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Dunia, ya. Impact in the world. Impact University Ranking. Betul. Ya. Betul. Yeah. Jadi kita mempunyai the tersenarai di dalam Times Higher Education. Yes, betul. World betul University Ranking. Yeah. Saya
Selain daripada itu, kita juga telah tersenarai di dalam THE Awards Asia 2020. UNIMAS is the only university in Malaysia and Southeast Asia to be shortlisted in three categories. Betul. Tiga kategori ini adalah Excellent Innovation in the Arts, International Strategy of the Year and Workplace of the Year. Ini yang di-listed ya. Betul. Tetapi betul. Yang pemenangnya? Dan pemenangnya adalah kita telah memenangi satu anugerah yang dipanggil Excellent Innovation in the Arts. Correct. Itu yang kita paling seronok sekali. Ya. Betul. Cuba ini, mungkin Dr. Donna boleh jelaskan. Ya, ini adalah melibatkan Semarak Pertiwiku Teater yang telah pun dimenangi oleh Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif, di mana kita berkolaborasi dengan pihak SPRM. Betul. Jarang-jarang ada fakulti yang bekerjasama dengan SPRM, tapi kita bekerjasama dan juga kita telah showkan teater ini di Istana Budaya Kuala Lumpur, selain daripada pelbagai tempat lagi yang di persekitaran Sarawak dan juga di Semenanjung Malaysia. Maaf, saya punya tanya. Masuk ke sekarang ni, SOP. SOP kena protect, betul tak? Betul. Dan selain daripada ini, kita melihat kepada World University Ranking. Betul. Tadi dah tersenarai. Dalam kan? Times Higher betul. Education. Yang sekarang ni 801 dalam QS out of 26,000 universities in the world. Betul? Betul. And then the Asian University Ranking, kita 2% in Asia. Betul. 2% tu bukan betul. 200, bukan 2,000. 2% top 2% in Asia. Maksudnya betul. Kita memang one of the top university yes. lah. Bila adik-adik datang ke UNIMAS nanti, boleh kita sama-sama menaikkan lagi ranking UNIMAS. Ini adalah jobstreet.com, Preferred University, University Malaysia Sarawak pada tahun 2019. As one of the top 5 public university preferred by jobstreet.com. Apa jobstreet.com ni tuan-tuan? Jobstreet.com adalah merupakan satu jana secara internet maya untuk mencari pekerjaan. Betul. Dan merupakan salah satu preferred laman sesawang untuk orang mencari pekerjaan, dan Jobstreet telah memilih UNIMAS sebagai top 5 public university betul. Preferred by Jobstreet. Betul. Sebab mereka memperagukan kualiti graduan kita sebenarnya, Dr. Donna. Okay. So kepada student ataupun adik-adik di luar sana yang masuk ke UNIMAS, janganlah risau. Betul. Kita memang ada platform ini untuk mencari kerja selepas bergraduan. Adik-adik di luar sana dari Perlis, Sabah, di mana lagi? Sepanjang Semenanjung Malaysia, boleh chat kami di chat box ya. Supaya kami tahu inilah bakal-bakal graduan di UNIMAS. Betul. So, graduate employability kita baru tadi sebut tentang jobstreet.com yang akan menyediakan. Inilah bukti kejap. Dia. Betul. 2017 dengan 2018 agak sama, 81%. Tetapi kita melihat peningkatan sebanyak 9%, di mana 90.7% dalam tahun 2019. So, maksudnya para graduan daripada UNIMAS ini amat laku di luar sana. Memang laku. Kita akan melihat selepas ini para-para alumni betul. Yang terkenal ya. Selepas inilah kita tunjukkan. Mungkin dalam webinar kita ni, mungkin ada ya alumni-alumni kita yang sedang menonton webinar ni sebenarnya. Betul. Kalau ada, sila drop a message. Yeah. Kita nak tahu juga sama ada tak alumni-alumni kita yang saya sedang menonton webinar ni sebenarnya. Saya rasa memang ada. Sebab our students right now is 16,000, lebih kurang 16,000. Dan alumni kita daripada 51 negara. Sebanyak seramai 44,703. Daripada negara mana ya? Ramailah kalau saya nak sebut. Dari Indonesia, Bangladesh, okay, dari Iran banyak. Dari Korea, even dari Jepun kita ada juga pelajar-pelajar dari international kan. Betul. So ramai. Kalau saya nak sebut ini tak habis webinar. Betul, satu-satu pun tak dapat kan. Tapi at least you say hi. Inilah dia. Kita punya notable alumni. Kita sebut. Ini daripada semua fakulti yang telah pun dipilih ya. Ini mungkin saya bagi dekat Dr. Kaya. Ini fakulti dia. Ini hanya segelintir saja sebenarnya yang notable alumni. Sebenarnya rasanya mungkin ramai alumni-alumni kita yang telah berjaya sebenarnya, yang kita tak sempat nak letak, nak squeeze in dalam webinar ni. Tapi kalau tengok dari segi Fakulti Perubatan dan Kesihatan kita, alumni yang pertama adalah batch medical pertama, iaitu Dr. Muhammad Safri Jeffrey. Dia merupakan sekarang ni dekan ya, dekan Fakulti Perubatan dan Kesihatan Universiti Malaysia Sabah. So beliau merupakan graduan pertama program medik untuk UNIMAS sebenarnya. Selain daripada itu, kita juga ada daripada Fakulti Ekonomi dan Bisnes. Betul. Cik Nadirah Muhammad Nazri. Daripada Fakulti Applied and Creative Arts. Ini kenal ni. Tak tahu, mesti adik-adik kat sana kenal dia ni. Pakar ni. FSC IT adalah daripada Center of Information Technology. Betul. Kan? Tan Wei Chong. Kita ada daripada CSHD, Encik Muhazzam Mansur. FRST, Tuan Haji Mustafa Kamal. Dan juga FSC.
Pekan Insan Sosial. Ustaz Adam bin Abdul Harifah. Hamifah, ha. Tapi saya daripada ni ramai lagi. Ramai lagi. Sebenarnya. Ramai sebenarnya. Dr. Betul, tapi... Contohnya Dr. Donna sendiri. Oh, ya. Alumni ni. Saya adalah alumni UNIMAS. Bukan pesyarah kanan di sini lah. Oleh itu datanglah ke UNIMAS. Betul. Sebab sudah ada contohnya. Yang sememangnya juga daripada UNIMAS. Ini adalah kita punya pelajar yang handsome-handsome dan cantik-cantik. Ah, kalau tengok sini Dr. Donna dari segi statistik ni. Kenapa saya suka nombor hari ni pun saya tak tahu. Tapi sebenarnya kalau tengok jumlah ni, kita ada 13,124 orang pelajar prasiswa ZAH sebenarnya. Dan sekarang kita mempunyai 2,327 postgrad ataupun pasca siswa ZAH. Dan kita ada 651 pre-U student, dan kita ada 413 pelajar antarabangsa yang berada dengan kita di Universiti Malaysia Sarawak sekarang ni. Betul. Dan daripada pelbagai negara seperti, seperti yang kita sebut tadi lah. China, Indonesia, Afrika, daripada Brunei, semuanya ada di sini. Pasal lepas itu kamu tengok muka dia ni lain-lain kan? Handsome-handsome, lawa-lawa, macam model lah. So, Turki, daripada Turki pun ada. Dari Turki ada, ya betul. Yes, ya, ada. Jadi inilah, you all akan bersama dengan mereka mempelajari culture, communication bersama dengan pelajar-pelajar lain juga semasa di UNIMAS. Ya? Selepas ini kita juga, okay. Kita ada international partners. Ini memang merupakan salah satu kekuatan sebuah universiti ini. Kalau kita nak tengok satu kekuatan universiti ini, kita tengok dengan beberapa banyak MOU ataupun kerjasama yang telah dijalin antara universiti dengan badan-badan tertentu lah, badan-badan profesional ataupun universiti lain. Tapi kalau tengok di sini, kita ada 118 international partner, Dr. Betul. Donna. Daripada 31 countries. I cannot name everybody, but yang I boleh tengok sekarang, kita ada dari Deakin University, RM, MT, Chiba University, Charles Darwin dan Bond University. Banyak lagi. Ini banyak universiti lagi yang kita bekerjasama daripada segi penyelidikan dan juga akademik dan juga perpindahan, pertukaran pelajar. Betul, student exchange. Jadi kalau student yang datang masuk ke ini, Mas, akan mempunyai peluang untuk bertukar. Pertukaran pelajar ke luar negeri, ke luar negara. Jadi ini adalah universiti-universiti, salah satu universiti yang boleh kita perakukan untuk pertukaran pelajar di luar negara. Betul. Jadi itulah dia punya kehebatan ya. Lagi satu adalah industry linkages. Dan ini kalau lihat banyaklah, banyak company-company besar yang memang nak bekerjasama dengan ini masalah. Kalau kita tengok yang paling terengok straight away kita dapat lihat Keposki kan, antivirus. Tak sangka kan kita ada kerjasama dengan Keposki, ChemSign dan banyak lagi lah sebenarnya. Jadi kalau adik-adik semua datang ke ini mas, adik berpeluang untuk membuat internship dengan company-company besar seperti Petronas even, dan juga KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau dari segi nasi dengan ini medik, adalah industri yang pelajar boleh pilih apabila hendak buat the real practical. Betul. Selepas bukan habis semester, tetapi dalam pertengahan semester itu mereka boleh membuat practical bersama dengan international and local industry. Alright, kita ada pelajar. Benda ni lah yang student tunggu-tunggu sebenarnya, Tuan Donna. Apakah kelayakan mereka untuk memohon ke UNIMAS? Betul. Contohnya, saya ni sudah bersedia dan saya nak masuk ke UNIMAS, tapi apakah dia punya qualification? Qualification yang kalau adik-adik dan abang-abang ataupun kakak ataupun pakcik-pakcik yang dengan anak-anak bersama-sama anak dengan webinar pada petang ni, yang kita tunjuk dekat skrin sekarang ni adalah general admission requirement lah. Betul. General admission requirement. So, kalau tengok, this is the list lah. Okay, tapi adik-adik semua kena tengok specific requirement lah untuk certain program. Jadi kenalah melawati ataupun melawat laman sesawang ini mas. Betul. Untuk keterangan lebih lanjut lah. Selain daripada itu pun ada dalam UPU. Ya, ada dalam UPU juga. Yes, betul. Dalam UPU juga. Yeah. Jadi ini adalah beberapa general admission yang kita boleh nampak di sini seperti SPM. Betul. International Baccalaureate, AUSMAD pun kita terima juga ya. Yes. Okay. SCPM, STAM, Matrikulasi, Foundation, dan diploma juga yang kita terima. Yang paling pentingnya adalah certain programs adalah memerlukan screening test atau interview. Interview, betul. Ya. Yeah. Seperti medical. Medical memang kita perlu interview lah, interview untuk pelajar-pelajar dimasuk untuk diterima masuk untuk program perubatan dan juga setahu saya macam program Fakulti Alam Bina, mereka ada juga, dan juga Fakulti Seni Gunaan Kreatif. Ya, dalam Seni Gunaan Kreatif kita ada program Fine Art
products dan juga design teknologi yang memerlukan interview. Okey, dan kalau sesiapa adik-adik ataupun ibu bapa yang ingin mengetahui lebih lanjut, bolehlah melayari website faculty. Betul. Ya? Yeah. Masuk ke website UNIMAS, lepas tu boleh masuk ke faculty. Yeah. Ini pun penting juga. Mak bapa nak tengok slide ni. Betul. Berapa aku kena bayar? Berapa nak bayar? Sudahlah, hantar anak aku. Sarawak kan? Berapa kena bayar? Berapa kena bayar, Dr. Rai? Science and Technology between 2015 to 2255 sahaja. Yeah. Untuk Arts and Humanities based program RM1,905. Okay. So ada perbezaan sebenarnya antara Science dan Technology based program dengan Arts and Humanities, sebab mungkin untuk Science dan Technology banyak melibatkan lab works. Jadi banyak penggunaan agent ataupun banyak reagent, kena guna banyak equipment, chemical, semua benda tu mungkin tu akan a bit costly lah. So that's why dia ada sedikit mahal kalau compare dengan Arts and Humanities. Tapi kalau kita tengok di sini, tidaklah begitu mahal. Ya, tak jauh beza sebenarnya. Ya, tak jauh beza dia. Tak jauh beza dia. Jadi inilah tuition fees for first semester. Betul, betul. Ya, tapi untuk semester-semester yang kemudiannya adalah kita boleh melihat kepada website lah. Ya, tapi Dr. Donna jangan dan lain jangan risau ya, sebab sebenarnya walaupun tuition fee dia mahal macam ni, mungkin mahal ataupun actually berpatutan sebenarnya, berpatutan. Tapi ada juga bantuan-bantuan kewangan untuk pelajar-pelajar kita sebenarnya, seperti PTPN dan juga untuk pelajar Sarawak, Yayasan Sarawak semua. Betul. So adik-adik semua boleh apply untuk student loan ataupun pinjaman pembelajaran ataupun beasiswa untuk membantu adik-adik belajar. Dia sudah banyak sekarang ya. Banyak sekarang. Betul. Loan ataupun bantuan. Betul. Yang boleh dimohon. Bila pelajar masuk ke sini baru dia akan tahu yang ini dia boleh mohon, yang ini dia boleh apply for the sumber kewangan. Yes. Kepada yes. B40 pun sebenarnya yes. Betul. Kita memberi keutamaan kepada B40 dan juga yang single parents. Yes. Lebih kepada itulah kita membantu ya. So ada 45 undergraduate programs di UNIMAS. Ya, ini undergraduate programs, tetapi kita ada di bawah berapa fakulti? 10 fakulti. 10 fakulti sekarang ni. Fakulti yang terbaru adalah Built Environment. Betul, Faculty of Built Environment. Mereka sekarang untuk undergrad dia orang offer dua program, architecture dengan quantity surveying lah. Betul. Untuk program-program lain juga ada. Kalau adik-adik semua dengan ibu bapa semua yang tengah menonton webinar ni, there's a list senarai semua program-program yang ditawarkan lah oleh 10 fakulti yang terdapat di UNIMAS. Lagi yang terbaru adalah Faculty Language and Communication yang baru saja naik tarafkan sebagai sebuah fakulti daripada institut. Yes, betul. Jadi ini adalah 10 fakulti yang ada, dan juga program di bawah yang baru di bawah Faculty Applied Creative Arts adalah animation. Betul. Sekarang ini pelajar ataupun pelajar di luar sana memang berminat dengan gaming dan juga animation kan. Jadi kita ada satu program khas yang dikeluarkan daripada University Faculty of Applied Creative Arts, satu animation. Ya, ini adalah undergraduate program yang kita ada. Secara detailnya, Faculty of Engineering, kita ada 4 program, iaitu Civil Engineering, Chemical Engineering, Mechanical dan juga Electrical and Electronics Engineering. So, apakah career path yang akan ada, yang mereka boleh bila bergraduat keluar boleh menjadi apa ya, Dr. Rakaya? Kalau kebanyakan graduan daripada fakulti kejuruteraan ni sebenarnya very big, very luas, sebab betul. Banyak ada sebab-sebabnya. Pertama, kesemua program yang ditawarkan oleh Faculty of Engineering ataupun kejuruteraan ni adalah diperakukan oleh Board of Engineering Malaysia. Jadi untuk minta kerja tu memang tak ada masalah, sebab semua memang diperakukan oleh badan-badan profesional. Betul. Dan semua program-program ini adalah dijalankan selama 4 tahun. Kerana adalah program yang profesional. Betul. So memang 4 tahun. Betul. Jadi selepas mereka bergraduan daripada program-program tersebut, mereka boleh bekerja di pelbagai jenis industri. Oil and gas, industri elektronik, industri kimikal dan sebagainya. Seluruh, they can expand it not only in Malaysia but also in overseas. Overseas. Yeah. So ada industri otomotif seperti Perodua, otomotif. Mercedes-Benz dan juga Petronas. Calingan ya, semua ini graduan boleh daripada, memohon. Ini adalah syarikat-syarikat ataupun industri yang boleh kita mohon, bukan hanya di Sarawak tetapi juga di international ataupun di luar negara. Kan? Okay. Jadi selain daripada Faculty of Engineering, kita ada
Fakulti apa lagi ya? Kita ada Faculty of Resource Science and Technology. Ini satu fakulti antara fakulti yang tertua lah, paling lama sekali dekat UNIMAS ni, sebab UNIMAS ni memang related dengan fakulti resources alam fauna. So dalam fakulti ni dia orang ada offer untuk dalam 5 program undergrads ya. Resource Biotechnology, yang kedua adalah Chemistry, yang ketiga Aquatic Resource Science and Management, yang keempat Plant Resource Science and Management and Animal Resource Science and Management. So program-program ni memang sangat interesting sebab UNIMAS berada di tempat yang betul, dan landasan yang betul untuk menjalankan program ni. Kalau nak tengok animal ni memang kena pergi yang tengok sebetulnya di dalam hutan. Taman pula fakulti ni dia mempunyai fasiliti yang cukup sebab even dia ada mini zoo di mana semua alam dan fauna dia memang ada di sini. So dalam campus itself. So kalau graduan jangan risau sebab kita banyak pekerjaan-pekerjaan di luar sana. Seperti pegawai pertanian, pegawai sains, pegawai penyelidik, sumber manusia, pelancongan dan banyak lagi lah. Sebab mereka ini kan diverse tadi kan. Dalam aquatic, dia masuk dalam air pula tu. Memang pergi ke sungai yang sebenarnya kan? Bukan sungai, malah kita ada pulau-pulau yang cantik kat sini tu. So dekat je. Dan pergi-pergi ke plant resource, kita ada bunga refleksia yang terbesar. Dekat, ya? Yang terbesar di dunia. Jadi pelajar boleh pergi ke sana dan melihat secara real dengan para pensyarah yang akan membimbing para pelajar. Jadi pelajar-pelajar yang berminat dengan sumber alam sumber jadi boleh memohon di bawah Faculty Resource Science and Technology. The next faculty adalah Faculty of Computer Science and Information Technology. So kita ada 5 program di sini, Computation Science, Information Systems, Multimedia Computing, Software Engineering and Network Computing. Ini semuanya berbelit-belit. Power semuanya. Network software. Ini adalah antara fakulti yang terawal juga. Yang ditubuhkan di UNIMAS. Betul. Okay. Jadi kita ada, apakah pekerjaan? Sebab kadang ni ibu dan ayah nak hantar anak, dia risau anak aku nak kerja jadi apa. So Faculty of Computer Science and Technology ni kalau dia keluar memang pelbagai banyak anda boleh buat. Kalau tengok komputer, kalau cakap komputer bukan kerja dekat kedai komputer ataupun industri komputer. Even kalau kerja dekat hospital pun memerlukan khidmat information technology. Kalau kita pergi kerja di di tempat pendustrian for example, masih perlu juga IT sebab anything that we do now is involved with IT. So jadi horizon dari segi bidang pekerjaan untuk graduan daripada fakulti ni sangat jauh, sangat besar, betul. Dia punya bidang pekerjaan tu luas. Seperti database analyst, project manager, application developer, kita ada multimedia system analyst, mobile content designer pun ada. Jadi kepada yang berminat, sebab budak-budak sekarang ni semua suka gaming, semua suka online punya benda terterak. Jadi saya rasa ini memang sesuai dengan jiwa mereka. Ni sekarang ni semua pasal virtual kan. Kita bekerja pun secara virtual. Secara online. This come on the correct time. Betul. So ini adalah information daripada Faculty of Computer Science and Information Technology. The next faculty is Faculty of Medicine. Biarlah saya terangkan sikit. Ya, saya bagi peluang. Faculty of Medicine of Health Sciences untuk program undergrads ataupun prasiswaza, kita offer 2 jenis program lah. Kita tawarkan 2 jenis program iaitu Doctor of Medicine dan satu lagi nursing. So buat setakat ini kita ada 2 program lah. Ini merupakan program-program yang ditawarkan dan diluluskan melalui badan profesional. Okay. Untuk doktor perubatan kita tawarkan selama 5 tahun lah untuk menjadi seorang doktor dan untuk jurawat untuk 4 tahun. Kerana dia adalah requirement untuk daripada badan profesional sebenarnya. Sebab diperlukan skill. Jadi graduan ni memang bukan setakat saja di bagian perubatan sebenarnya. Kalau macam nursing sekarang ni, dia bukan setakat jadi nurse. Dia boleh expand more than that. Jadi more to like managing healthcare system and things like that. Tak semestinya dia akan jadi nurse at the end of it. So sekarang the standard role of medical personnel tu more than just being a nurse or a doctor. So we are preparing for graduan macam tu sebenarnya. Multi-purpose. So semestinya awak jadi doktor ataupun kena jadi nurse. Lagi-lagi sekarang dengan pandemik COVID-19, kita memerlukan ramai sangat frontline. Jadi kita memerlukan ramai adik-adik di luar sana
yang sainsnya memang excellent, mohonlah ke Faculty of Medicine and Health Sciences. Ini adalah daripada sedikit informasi berkenaan dengan fakulti ini. Kita ada fakulti yang baru ini tadi, itu Faculty of Built Environment. Buat setakat ini baru dua sahaja program, seperti juga Faculty of Medicine tadi, which is architecture and quantity surveying. Okay, so apakah pelajar yang masuk sini, saya rasa perlunya juga skill untuk sketches ataupun melukis dan sebagainya, kan? Ada screen test. Ada screening dan juga interview. Tapi jangan risaulah tentang screening ni. Dia takut nanti praktikal nak kena lukis pula, Dr. Rex. Macam mana tu? Kalau dia praktikal tu, dia try your best to do it. I think the most important thing is bila dia orang assess, they want to see the potential rather than being judgmental on whatever you do. Tadi dah silap saya, pelajar kena menyediakan portfolio. Boleh di, we call that you can present your portfolio, menunjukkan skill yang ada kepada pelajar-pelajar. Saya sebenarnya terpesona dengan bangunan fakulti baru ni sebenarnya. Saya selalu cakap sebab mengancam sebab kedudukan fakulti ni memang sangat menarik di kampus ni sebenarnya. Sangat memberi inspirasi lah kalau siapa-siapa pelajar yang belajar architecture ataupun quantity surveying di fakulti built environment ni, kalau ada masa nanti, kalau ada adik lepas ni, boleh Google and check di mana fakulti built environment ni. Mesti adik akan tengok building dia. Betul. Memang adik akan terpesona, memang dia cantik sebab dia adalah tersendiri, ya? Tersendiri dan juga fakulti ini tidak berada di dalam kampus, dia di luar sedikit, kan? Di luar sedikit saya lah, tidak bersama dengan fakulti lain. Yes, dia memang sendiri di sana. Betul. Dan dia menunjukkan kesenian bangunan itu juga. Inspirasi itu. Betul. Kan arkitektur kena ada kreatif sikit lah. So pelajar yang masuk di sini mempunyai masa dan ruang untuk berfikir. Betul. Secara kreatif dan juga untuk quantity surveying, lupa saya sebut tadi di sini, recognized by the Board of Quantity Survey Malaysia. Oh, itu penting tu. Dan Accreditation Council for Quantity Survey. Ini sangat penting sebab apa, kalau pelajar sudah keluar nanti, mereka telah pun di acknowledge ataupun di recognize by the body of quantity survey. So ini adalah Faculty of Architecture, Built Environment, sorry. So kita ada satu fakulti yang sangat famous di UNIMAS, Faculty of Economic and Business. Kenapa dia famous? Sebab dia paling banyak program dia offer untuk undergrad sebenarnya. Sebab you tadi suka mengira tengok nombor. Saya suka. Saya rasa saya salah fakulti sebenarnya. Yeah, I think so. You sepatutnya berada di Faculty. Untuk ni adalah Faculty of Economics and Business. Mereka ada menawarkan banyak program. Kalau adik-adik semua tengok di screen, daripada Service Economics, betul, Accountancy, Business Economics, Finance, International Economics, Marketing, Corporate Management. So memang banyak program-program yang di-offer oleh Fakulti Economics and Business. Kalau nak cakap pasal di mana mereka akan bekerja selepas bergraduan daripada program-program ini, again, dia business business ideology ni, dia boleh expand not only in business. Betul. Kan? Macam IT tadi, it expand to other field as well. Betul. Di mana cara management, marketing, semua applies to any field across over the discipline. Betul. Tetapi of course lah yang paling famous ni seperti sektor kewangan. Betul. Pembankan, kan? Insurance, industri telekomunikasi, penghotelan, ataupun di mana-mana sahaja industri yang memerlukan para managers, kan? Ini adalah yang adik-adik boleh mohon lah di Faculty of Economics and Business di UNIMAS. Ya. Kita selain daripada itu, saya lupa nak cakap, pensyarah-pensyarah dia pun ramai daripada overseas. Yes, pensyarah dia banyak overseas. Banyak overseas, betul. Betul. Jadi yang ini adalah Faculty of Cognitive Sciences and Human Development. Telinga tu. Dah betul. Dah sesuai untuk faculty dia sebenarnya. Dan pelajar ini sangat riang dan gembira sekali. Mendengar. Memohon ke Faculty of Cognitive Sciences and Human Development. Kita ada empat program altogether. Human Resource Development, Counseling, Cognitive Science, Science and Psychology. So sekarang ni dengan keadaan pandemik, memang ramai yang memerlukan khidmat counseling, ya. Betul. Dr. Ya, sangat sangat applicable, dan program counseling ni kalau program dia ada di offer selama 4 tahun dan memang banyak menekankan kepada program practical untuk counseling. So memang sangat on time lah, kan, kalau pelajar-pelajar dapat bersama dengan program counseling. Dan program lain juga sangat interesting juga, seperti human resource development, begitu juga cognitive science dan psychology. Di mana adik
boleh belajar cara bagaimana minda anda berfungsi, betul, dan bagaimana anda membawa diri anda dalam, betul, reaksi dalam, betul, environment. Industri kecil dan sederhana ataupun dengan private sector, oh, yes, kita memerlukan human resource. Betul, ya, yes. So, betul, memang semua ini skillnya diperlukan, betul, selain diperlukan daripada counseling, yes, psychology. Tadi human resource development is very important. Very important. Also, for any organization actually, betul, tak kira medical, betul, tak kira business ke, tak kira, mm-hmm, industrial, semua perlu all this for, mm-hmm, important element sebenarnya. Correct. So ianya adalah, so sekiranya adik-adik berminat, bolehlah memohon ke fakulti ini. Hmm. Tapi lebih penting sekarang boleh chat dengan kami ya, sekiranya ada soalan. Ada soalan, si chat. Dan kalau tidak silap saya, kita ada quiz. Kalau tidak ada quiz di hujung. Ada hadiah istimewa. So itu untuk menjadi rebutan kepada semua penonton di luar sana, adik-adik, dan juga ibu dan ayah di luar sana. The next faculty, Faculty of Social Sciences and Humanities. Okay, di sini nama pun dah social science. So, tengok gambar terang-terang. Kalau tengok gambar ni pun dah menunjukkan bahawa apa sebenarnya the root, the antecedents of Faculty of Social Science and Humanities sebenarnya. Sebenarnya kalau tengok pelajar-pelajar tengah berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan Sarawak, memang sesuai lah adanya fakulti ni sebenarnya, betul, untuk mengenali lebih dekat tentang kepelbagaian culture, betul, dan budaya sebenarnya. Wanita di gambar ini adalah suku kaum Bidayuh. Suku kaum Bidayuh. Dan tangga ini adalah kepada rumah panjang. Rumah sebenarnya panjang, rumah panjang, betul. Jadi kalau nak melihat secara lebih dekat kepada suku kaum etnik Sarawak, bolehlah memohon ke UNIMAS. Dan kepada fakulti ini kita ada 6 program. Banyak juga program diorang. Industrial Relation and Labor Studies, Anthropology and Sociology, International Studies, Politics and Government Studies, Development Planning and Management, and Social Work Studies. Jadi sekiranya pelajar ini berminat untuk menceburi diri bersama dengan para community dan sosial di luar sana, fakulti ini amatlah bersesuaian. Memang sangat bersesuaian. Apakah kerja yang boleh mereka mohon? Ini ramai. Banyak. Actually, kalau it's not limit into the social science ataupun kebajikan or welfare, banyak. Dia orang boleh involve dengan politics. Betul. Dia orang boleh involve dengan apa nama leadership. Betul. Dan juga dia orang boleh juga terlibat dari segi kerja-kerja kemasyarakatan in that sense as well. Dan di samping itu juga mereka boleh dari tengok dari segi the social responsibility of the corporation. Betul. Mana-mana company and this kind of thing, mereka play this part. Betul. Pelajar really well. yang pernah bergraduate di sini bekerja, salah satunya pekerjaan yang di dimohon adalah seperti di Ministry of International Trade and Industry. There you go. National Security Council, Institute of Strategic International Studies. So semua berkenaan dengan ministry-ministry ini amat sesuai lah dengan graduan daripada Faculty of Social Sciences and Humanities. Yes. Kepada pelajar-pelajar ataupun ibu ayah di luar sana, bolehlah apply ke UNIMAS untuk mengikuti program di fakulti ini. Ya. Selain daripada ini, kita juga mempunyai fakulti lain, iaitu Fakulti Dr. Dona ni. Kalau ada lilap-lilap. Lilap-lilap ni memang Dr. Dona punya. Faculty of Applied and Creative Arts. Jadi kita ada 7 semuanya altogether program. Okay. Music, Drama and Theater. Di sini yang Azahan Rani tadi tu. Meraguan daripada drama dan teater. Fine Art. Kita ada Design Technology. Cinematography. Yang mungkin saya tidak sebut tadi, graduan dia adalah Zulkarnain Ali. Pengarah filem J Revolusi. Adalah daripada Cinematography. Arts Management dan yang terbaru, Animation. Ini adalah terbaru. Jadi sekiranya pelajar yang akan masuk ke sini memang menerusi screening, tetapi jangan risau, itu hanya untuk Fine Art dan juga Design Technology, di mana untuk melihat dia punya skill, sketches dan grafik, tengok macam mana dia boleh buat. Ketidak kan, tetapi jangan risau, ada juga yang memang dia skillnya itu kurang sedikit lah, tetapi akan diajar, dia akan polish, betul, dipolish oleh para-para pensyarah, betul, di fakulti yang memang hebat-hebat ke semuanya. Dan juga kita juga punya pensyarah daripada Indonesia yang juga membantu di dalam membuat program inilah. Career path untuk pelajar yang telah pun bergraduat seperti fine artist, graphic designer, kita ada seperti curator juga, cameraman, art director, motion graphic artist, of course lah pengurus museum, dan juga banyak lagi. Banyak. So music tu bukan dia
main muzik saja, Dr. Rad. Dia kena apa tu menguruskan apa tu produksi muzik, bukan hanya dia membuat apa tu membuat skrip lagu dan sebagainya, tapi mereka juga bekerja di belakang tapi. Ya, expanded role lah, banyak expanded role. So program-program Fakulti of Applied and Creative Arts bukan saja menghasilkan graduan yang ber apa skillful dalam muzik, tapi juga manage muzik dan manage to beyond the horizon of you know muzik sebenarnya. Betul. Dan di sinilah juga kita tadi ada teater Semarak Pertiwiku telah memenangi THE tadi kan. Jadi daripada program drama dan teater. Okay, itulah dia kehebatan Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif. Kita ada Faculty of Language and Communication yang ini yang tadi naik tarafkan menjadi sebuah fakulti daripada institut. Ada tiga program altogether. Linguistic Strategic Communication, English for Global Communication. Jadi di sini banyak pensyarah-pensyarah daripada luar negara juga. Ramai. And then pelajar-pelajar kita yang daripada China, mereka memang mengikuti program di fakulti ini. Ini adalah Faculty of Language. So mereka ni kena pandai bahasa Inggeris ke macam mana? Tak juga sebenarnya. Sebenarnya mungkin dari English tu mungkin depend dengan program. Kalau English for Global Communication, maybe of course English kena that strong. But other than that, it's more to looking at the linguistic, how the communication works and these things. Jadi there must be people wondering, apa sebenarnya kalau graduan ni, kalau keluar dari fakulti ni, dari program ni, dia kerja apa eh? So maybe they can work in ENT kan, speech, how to improve training, how to improve the way how people speak and this kind of thing. Running a leadership course or you know banyak sebenarnya. Pelajar-pelajar yang masuk ke UNIMAS juga akan mempunyai opportunity untuk mempelajari foreign bahasa language. Bahasa lain. Betul. Japanese kita ada, Korea, kalau tak silap saya Spanish kan. Mandarin of course. Jadi pelajar-pelajar boleh memilih juga untuk. Jangan lupa juga Dr. Dona tidak boleh kelakar Sarawak. Iban juga. Iban pun ada. Dr. Rek adalah daripada suku kaum Iban. Dan saya sendiri adalah Bidayu. Jadi kita boleh berborak-borak lah kena dengan boleh lah. So para pelajar yang datang ke sini adalah apa tu dia mempunyai kepelbagaian komunikasi dan juga culture. Okay. Selepas ini saya rasa ini fakulti kita yang terakhir. Yes, yang ke-10. Okay. Pitari. Betul kesebutan saya? Pitari. Pitari. Perpustakaan Tun Abdul Rahman Yaakob. Bangunan ini memang kamu tidak akan miss apabila masuk ke UNIMAS. Kita akan melihat bangunan ini ada berapa level altogether. Ada 5 tingkat dan merupakan perpustakaan antara perpustakaan terbesar dekat negeri ini sebenarnya. Dan perpustakaan Tun Abdul Rahman Yaakob adalah sempena nama apa tu? TYT yang pertama Sarawak. Di Sarawak. So before this dia dipanggil KAI. It's the Center of Academic and Information System Service. Ini adalah gambar 5 level of library. Itu dia. Kita punya pelajar yang sangat gembira sekali. So pelajar-pelajar yang datang akan memang tidak akan miss perpustakaan inilah di mana banyaknya buku-buku yang boleh didapati. Kena ini sungguh fokus sekali. Fizik yang dibaca. Saya rasa gitu. Dia student engineering. Student excellent ni. Saya harap adik-adik semua macam ni lah nanti ya kalau masuk UNIMAS kan. Okay. Dan jangan lupa juga tuan-tuan, selain daripada buku hard bounce ataupun hard copy ini, kita ada juga online database yang banyak tau, yang luas juga. Yang kita offer untuk pelajar-pelajar. Jadi kalau dari segi sumber ilmu ataupun semua maklumat tu untuk pelajar-pelajar guna, memang kita mempunyai informasi yang banyak. Itu semuanya berada di dalam library. Very conducive library. Ini adalah kita punya learning space yang you all nampak. Ini adalah lecture hall yang besar, yang paling besar rasanya. Kita panggil dia CTF, Center of Teaching and Learning. Okay, selain itu kita ada classroom, ada labs, ada workshop. Tapi gambar yang kamu nampak ini adalah memuatkan seramai 500 kalau tidak silap saya. Ini bukan musim COVID lah kan. Ini musim kelas. Jadi semua boleh berinteraksi bersama rakan-rakan di dalam lecture hall ini. Ini yang kita nampak, very conducive environment. Facility yang lain adalah learning space. Nah, ini di mana ni Dr. Rex ya? Ini masih dekat Center of Teaching Teaching and Learning, tapi dia ada semacam certain sudut corner tu di mana student ada meja, ada kerusi. Dan pelajar-pelajar semua boleh ambil peluang untuk membuat diskusi, perbincangan tentang group work and all that, you know, just you know, hanging around also. So it's a nice conducive place to learn. Untuk discussion lah. Untuk discussion. Group discussion lebih penting adalah di sini. Betul. Learning space kita labs. Ini berkaitan dengan fakulti
fakulti you pun banyak. Lab ni macam memang wide range lah. Mm-hmm. Fakulti engineering, fakulti fine art, betul, fakulti IT, even fakulti perubatan dan kesihatan pun memang punya lab yang spesifik lah, betul, untuk skill-skill yang tertentu. Contohnya sekarang di fakulti perubatan dan kesihatan kita mempunyai clinical simulation lab. Mm. Merupakan antara skill simulation lab yang mempunyai teknologi yang tinggi lah. Mm-hmm. We have high fidelity mannequin, betul, and low fidelity mannequin contohnya. Mm-hmm. Dan begitu juga dengan engineering mempunyai pelbagai equipment, mm-hmm, dan juga lab lah untuk, okay, kerja-kerja betul mereka. Learning space, kita ada lab juga. Selain daripada itu, kita pun ada computer lab. Computer jadi lab, pelajar yang baru masuk ke sini tak payah risau lah nak angkut laptop yang berat dan sebagainya. Semuanya ada disediakan facility and it is up to date technology. Good. Kita ada learning space seperti workshop untuk mungkin kejuruteraan. Even the Faculty of Applied Creative Arts pun kita ada workshop untuk fine arts. Ya. Yeah. Dan workshop ini sangat sesuai untuk pelajar kita membuat kerja-kerja masing-masing. Ada yang sampai lewat malam tau. Dia orang membuat kerja dan ada part guard datang dan semua mereka balik. Sebab mereka ni terlampau fokus dengan kerja. Yeah. Ini adalah learning space kita, iaitu workshop. Dan juga kita ada residential college. Facility kita kat ini masih banyak. Banyak tu. Tun Ahmad Zaidi, Bunga Raya, Alamanda Cempaka, Kenanga, Seroja, Kasturi, Sakura Dahlia Refleksia. Banyak. Nama bunga ni. Nama bunga semua ni. Tapi jangan rasa dia bunga lelaki tak boleh masuk. Pelajar lelaki pun masuk juga. Masuk juga. Dia adalah seperti bukan hostel biasa ya, Dr. Wright. Betul. Dia adalah seperti apartment. Apartment. Betul. Dalam satu apartment tu ada 5 bilik. Dia ada bilik yang double bed dan single bed. Boleh so, pelajar pilih, boleh pilih lah. Ada yang single room. Kan? Ada single room. Okay. Ada yang double bed juga lah. And suite bathroom dan juga kitchen. Kitchen, so, betul. So, tak payah risau mak ayah nak hantar anak tak makan. Memang makan lah. Mereka masak sendiri pun boleh. Boleh, dan sebagainya. So, pelajar mempunyai apa tu keperluan cita rasa sendiri memilihlah fakulti residential yang diingini. Dan yang paling interesting dia certain colleges kat sini seperti macam Sakura adalah all girls. All girl college. Kemudian kalau nak ada up sikit boleh pelajar boleh memilih untuk tinggal di Dahlia, ada aircon, begitulah. Walaupun college yang bercampur pun dia bangunan. Dia bangunan sama juga. Sama juga menatap tasik yang cantik tu. Itu adalah tasik dengan jambatan cinta tu. Betul-betul nak tengok tak jambatan cinta tu? Saya tak pernah tapi saya rasa you lah yang pergi. Saya selalu pergi. Okey, kita di sini ada juga pavilion. Bukan KL je ada. Betul. Student pavilion. Apa yang ada di sana? Kita sebenarnya di student pavilion ni ada beberapa kedai lah yang pelajar boleh guna. Betul. Okay, tak perlu keluar sebenarnya. Macam seperti convenience store, kita ada 7-Eleven, cafeteria, lepas tu ada ATM machine untuk ambil duit semua tu. Kemudian ada self-service laundry, student kiosk pun ada, kedai stationery kalau nak beli pen ke apa ke kertas. And we even have a coffee shop macam ala-ala Starbucks gitu. Memang nice, sangat kondusif. Student tak payah keluar nak cari Starbucks. Tak perlu. Kita ada Starbucks sendiri. Raciamo coffee. Betul. Ibu ayah tak payah risau anak lelaki lah paling kan tak cuci baju. Sini ada laundry. Betul. Dia boleh hantar situ dan pakai mesin saja. Betul. So ibu ayah di luar sana tak payah risau menghantar anak-anak ke sini. Tengok tempat kafeteria ni. Ruang yang besar. Student Pavilion Cafeteria. Betul. Di sinilah pelajar boleh makan ya masa rehat setengah selepas lecture. Lecture. Dia datang ke sini dan juga dia orang pun ada guna tempat ni untuk discussion. Betul. Tau. Yes, yes, mereka more inspired sebab Student Pavilion Cafeteria ni they overlook tasik tu. Betul. Sangat inspiring sebenarnya. Jadi angin-angin sepoi-sepoi. Selain daripada itu fasiliti-fasiliti yang ada di Unimas. Berbasikal, of course lah. Boleh berbasikal. Kita ada kayak. Kayak ini special sebab dia boleh menggunakan kayak ini di tasik kita. Tu betul. Di atas jambatan cinta. Cinta tu. Boleh kayu feel romantic sikit kan sebab jambatan cinta tu. Betul. Kita ada track. Track, okay. Kita ada proper track juga. Betul. Kita ada sebenarnya swimming pool. Swimming pool, yes. Yang Olympic size. Betul, betul. Ada Olympic size. Ni dia. It's a proper Olympic kalau nak size. Jumpa Pandanella boleh kat sini? Boleh. Kadang-kadang dia datang sini kot. Saya pun tak pasang. Mungkin lah boleh jemput dia datang sini. Untuk melihat skill-skill kan. Inilah
cantiknya Tasik Uni Mas. Hmm. Yang ini pelajar kita sedang beriadah. Selain daripada belajar, you kena beriadah. Betul. Kena bersosial kan. Betul. Untuk kita lebih sihat. Ya. Yeah. Ini student kita gembira sangat. Gembira. The student life. So success is earned, dia kata. So, the campus itself is already conducive for the students sebenarnya, tu Dona. So kalau tengok peta-peta macam tu, student boleh relax, jalan-jalan, lepas tu boleh istirahat, rehatkan minda, kan kehijauan campus tu, keindahan tasik. Kalau tengok gambar ni, pelajar boleh piknik-piknik kan. So memang tak perlu pergi jauh mana-mana pun, campus itu sendiri memang cantik sebenarnya. Betul. Campus ini Mas ni. Betul, sebab dia dikelilingi oleh air, jadi dia cooling, very cooling. Kalau yin and yang tu kena ada air kan. Betul. Ini pelajar-pelajar yang tengah release tension. Travel nature, mereka pergi ke hutan-hutan. Betul. So kita pun tak jauh di sini pun, tak jauh. Kalau di Kuching ini sendiri, kita ada dua taman negara yang mereka boleh lawati untuk projek ke ataupun untuk lawatan mengenali hutan. Betul. Begitu. Kita ada taman negara Gunung Gading, kita ada taman negara Bako. Betul. So banyak tempat yang boleh pelajar-pelajar kita sebenarnya pergi visit lah. So jangan risau, kita memang ada guide. Ada guide, betul. Tour guide yang akan bawa masuk ke dalam hutan-hutan ni. So jangan risau lah ada monyet ke apa, dia sememangnya memang kena ada binatang-binatang tersebut, ya. So sudah-sudah ini tadi sudah pun pergi ke travel life seperti Bako National Park. Dia pergi juga travel culture. Merasa makanan ini macam lecikang. Macam lecikang, bukan white lady lah. Fungsi tu. Okay, so mereka boleh menghayati culture yang berbeza di Sarawak. Betul. So kita punya etnik-etnik yang kepelbagai, ya. Dan bahasa-bahasa yang berlainan juga. Okay, online learning memang sekarang lah. Kita punya culture itu online learning. Pelajar tak payah risau. Kita memang mempunyai facility yang up to date, yang memang pelajar-pelajar akan senang apabila melayari online learning. Betul. Mensyarah pun semua memang tahu macam mana untuk menggunakan online learning tersebut. So kita mempunyai banyak platform ya untuk membantu pelajar-pelajar online learning. Seperti kita ada ELEAP, di mana pelajar boleh mengakses semua bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran melalui ELEAP dan sebagainya. Betul. So kita selain daripada itu, kita sentiasa mengambil tahu tentang the welfare, ya, memberi makanan dalam COVID sekarang ni, kita memberi makanan, bantuan yang sedia ada oleh oleh UNIMAS. Ya. Ini semasa berbuka puasa. Yang mana Tech Chancellor kita, Profesor Dr. Datuk Dr. Kadim tengah memberi makanan untuk berbuka puasa kepada pelajar semua masa ni. Tengah lagi masa tu, sudah boleh balik. Kita ada dry food yang memang diberi, diagihkan kepada para pelajar yang tinggal di di UNIMAS. Ialah seperti ini ya, oleh TNC HEPA kita. Betul. Diberi makanan, so jangan risau kata tak makan. Ini dia menghantar pelajar pulang ke? Ke negeri masing-masing. Last year, it was a big drive lah nak bawa. So semua orang daripada NC sampai ke staff-staff lain membantu untuk memastikan pelajar-pelajar kita semua pulang ke pangkuan yang tersayang. So pelajar-pelajar ini pulang daripada kampus ke kampung masing-masing. Betul. Ini adalah dia punya gambar-gambar yang kita ambil lah. Ya, selain daripada itu, kita ada community driven this one untuk PPB ya. Tiga bulan lepas dari Jun tahun ni, kita telah menjalankan satu aktiviti besar-besaran ya untuk pusat pemberian vaksin. Betul. Membantu Kerajaan Negeri Sarawak untuk memberi vaksin kepada masyarakat Semarahan dan Kuching. So ini Mas dah berjaya lah melakukannya dalam 3 bulan. Pemberian first dose dan kedua dose untuk Sinovac sebenarnya. Betul. Student ada yang membantu sebagai volunteer. Banyak student membantu juga. Yes. Kalau tidak silap saya, kita sekarang ni juga telah membuat satu pembaharuan facility, iaitu hospital. University ya. Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Dan dia tengah pun sedang di dalam proses sekarang ini adalah pecatan lah, kata silap saya. Meratakan tanah. The place. So, kepada pelajar yang memohon untuk masuk ke fakulti nursing, medik dan nursing. Di sinilah praktikalnya. Tak payah nak pergi jauh-jauh. Kan? Dia juga melibatkan komuniti setempat yang boleh datang ke pusat ini untuk mendapatkan kesihatan lah. Nah, ini adalah dia punya gambar. Kita tertunggu-tunggu untuk kuis ni kalau ada. Ada kuis ya? Oh, ada. Ada kuis. Okay. Kalau kuis, so kalau kita bagi soalan, siapa cepat ya?
hantar nama penuh, email address dan nombor telefon. Yang the first one to give the correct answer, nanti dia orang ke contact you lah. Macam tu. So sekarang you kena letak nama, kalau kita bagi soalan, you kena cepat bagi jawapan dalam chat box. Soalan quiz kita yang pertama. Sedia. Okay. Name one program offered under science and technology. Satu sahaja. Ada kita sebut tadi banyak-banyak kan? Cepat dia dapat, boleh isi, boleh jawab sekarang. Bagi ringkas nama pun boleh kalau tak ingat tadi apa yang kita sebut. Kan? Kita akan dapat hadiah yang istimewa sekali daripada Unimas. Ini adalah soalan pertama. Belum ada lagi pemenangnya? Belum ada lagi pemenangnya. Kita melihat kepada, adakah kita bergerak ke question nombor 2 ataupun kita tunggu pemenang ini? Macam mana? Ada. Nanti kita akan announce the winner. Itu soalan pertama tadi. Namakan satu program yang ditawarkan dalam di bawah sains dan teknologi. So kita, ada pemenang dia, Dr. Donna. Ada? Rodrick Ning. Resource Biotechnology. Tahniah Rodrick Ning. Dari mana ni? Nama macam dari Sabah. Mungkin dari Sabah lah. Tahniah kepada beliau, dan beliau bolehlah emailkan apa tadi? Nama penuh, email address dan kontak. Kita mungkin tidak cukup masa untuk quiz lagi, tapi kita kita ada quiz yang kedua pula. Yes. Okay. Tadi sains dan teknologi. Okay, ini under arts and humanities. Betul. Boleh name bagi one je. Betul. Boleh bagi nama dan juga boleh bagi nama dan juga nombor detail ya. Siapa cepat dia yang dapat. Alright. So kalau ada soalan boleh ditulis di dalam chat box ya. Alright. Kalau nak bagi jawapan, tolong PM di FB ni Mas ya. Betul. Untuk jawapan, PM di FB ni Mas. Siapa cepat dia siapa dapat. Siapa cepat dia lah dapat. Okay. Kita akan ada untuk soalan yang quiz kedua. Adakah lagi kita ada masa untuk quiz ataupun kita terus kepada chat question and answer? Kepada pelajar yang mungkin ada soalan, boleh juga chat kepada kami dan kami akan mungkin select lah, kita pilih yang mana yang boleh dibaca. Actually sini Dr. Donna ada juga soalan dah dihantar lah sini sebenarnya. Dia tanya si Derek Locke, dia tanya adakah intake physically? Dari Derek Locke. Siapa dia ni? Tanya dalam ni. Okay. Dia tanya adakah intake physically? Saya tak berapa clear. Dia tanya adakah intake physically. Maksud dia mungkin masuk secara fizikal. Secara fizikal. Maksud mungkin masuk fizikal lah, betul. Masa ini kita belum mendapat instruction daripada pihak KPT. Yes. Tetapi selama kita akan masih lagi online untuk yang akan masuk ini. Yes, betul. Tetapi untuk semester akan datang mungkin intake dia kita akan face to face lah sekiranya dibenarkan. Okay. So adakah lagi okay, boleh saja menghantar Q&A ke grup WhatsApp, grup apa tu ya? Ke grup PMFB Unimas ya. Okay, so kita kena tengok, ada lagi soalan tak, Dr. Ran? Ada soalan. Satu lagi soalan is this is from Chuan Yun Pan. Okay. Dia tanya, is mechanical engineering a good choice at Unimas? Macam mana tu ya? Adakah? Is mechanical engineering is a good choice. Kalau mechanical engineering is always good actually. So always good mechanical engineering. Sebab pertama macam yang saya jelaskan tadi, semua program engineering di Unimas ni adalah diperakukan oleh Board of Engineering. And semua program engineering dijalankan selama 4 tahun. Betul. Okay. Sebab so, pensyarah dia orang hebat-hebat tau. Kalau nak cakap, saya bukan bias. Memang saya bias sebab saya Unimas. Okay. Tapi pensyarah-pensyarah kejuruteraan adalah kebanyakan graduan-graduan dari Jepun. Dan mereka merupakan pensyarah yang sangat berkaliber. Saya kenal dia orang. Jadi tolong datanglah. Kita ingin announce untuk quiz nombor 2, kita dah ada pemenangnya. Ada Iaitu Roderick Ning daripada drama, dia memberi jawapan drama dan teater. Drama dan teater, pemenang quiz kedua. Adakah ini pemenang yang pertama? Tapi ada correction tadi sebenarnya. Kalau tengokkan dalam FB, yang pemenang untuk yang science and technology tadi Emmanuel. Emmanuel Ijah Kurt Derek. Ya.
Ya, ya. Dan yang first pemenang adalah, sains teknologi. Roderick ni adalah kuis yang kedua. Roderick ni kes kedua. Kedua. Boleh eh, Roderick eh? Adakah kita ada masa lagi untuk menjawab chat? Adakah kita ada masa ataupun you can feel free to ask any question in Zoom ataupun FB chat ya. Kalau masih ada masa kita boleh menjawab. Sekiranya tidak ada masa then kita terpaksa mungkin berhenti di sini. Tapi okay, kita ada lagi 2 minit untuk menjawab soalan-soalan anda di Zoom ataupun FB chat. Mohon untuk tulis sekarang sekiranya tidak begitu faham. Berkenaan dengan kemasukan ke Unimas, boleh bertanya tentang faculty ataupun facility. Nak bertanya tentang kehebatan pensyarahnya seperti Dr. Rukayah di sini. Oh, terima kasih. Dan apa lagi ya? Ada soalan? Ada satu soalan ni macam dari Andre Isaac. Okay. Hello, I took civil engineering course at Poly, I think Polytechnic Kuching called Polyku. Diploma lah ni. Diploma. Uh-huh. Can we transfer credit hour for engineering course? I think this is very specific question for engineering coordinator, course coordinator, program coordinator to answer. Maybe Andre, I can advise you to actually email or contact to. We have another platform that we actually on the chat on the Zoom virtual yang fasa 2 yang dua talk tu mungkin dia boleh berkomunikasi directly dengan pensyarah engineering untuk berkaitan dengan credit transfer sebab untuk maklumat lanjut tentang credit transfer ni. Betul. Ya, mungkin mereka boleh memberi nasihat yang lebih betul. Sebab kami di sini pun bukan daripada engineering faculty, okay. Jadi agak sukar untuk menjawab soalan anda. Kita ada satu lagi soalan kalau masih ada masa dari Soh Chu Han. Apakah core course and elective course bagi anthropology dan sociology? Ini sangat straightforward kalau masuk ke website dia. Yes, betul. Website faculty, saya rasa ini faculty Science Social. Science Social, FSSH, ya. Boleh masuk ke dalam website Science Social dan kamu boleh melihat dia punya program offered. Core course dan juga course, apa tu, elective course. Elective course kebiasaannya memang sudah ada daripada universiti. Ditetapkan universiti, jadi you boleh pilih. Tetapi lebih baguslah sekiranya masuk ke dalam website tersebut dan menghubungi mereka. Kita tidak cukup masa dah. Kita harus mengakhiri webinar ini. Okay. Rasa macam lebih lama. Kita akan berjumpa lagi secara langsung mungkin tahun depan. Mungkin. Kalau orang sudi berjumpa kita lah, Dr. Donna. Okay. Thank you very much. And harapnya soalan-soalan semua dapat dijawab. Yes. Ya. Terima kasih banyak-banyak dan kita mengundur diri buat masa ini. Terima kasih juga kepada Jabatan Pendidikan Tinggi dan juga Unimas kerana menganjurkan webinar ini. Sekiranya semua para penonton webinar ini memerlukan jawapan ataupun keterangan lanjut, sila layarilah www.unimas.my untuk maklumat lanjut tentang program-program tawarkan. Dari itu, terima kasih. Bye. Terima kasih dan selamat datang ke Unimas kiranya. Kamu berjaya. Mohon ke Unimas. Okay. Thank you very much.